Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di channel Gubuk Bonsai Brebes ya. Di video kali ini saya akan melakukan aktivitas teman-teman, aktivitas rutin seorang pembonsai ya, yaitu melakukan perawatan rutin bahan bonsai serut yang lama kita los ya. Jadi tetap harus kita melakukan perawatan rutin, entah satu minggu sekali, entah satu bulan sekali. Nah ini teman-teman bahan bonsai saya ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, juga tombol lonceng notifikasinya ya, agar mendapatkan pemberitahuan tentang informasi dari video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Nah ini teman-teman bahan bonsai serut yang saya maksud ya, ini sudah melewati beberapa tahapan ya, sudah kita lakukan proses wiring juga sudah kita lakukan penambahan media dan penambahan pupuk. Jadi pertumbuhan daripada si cabang-cabang atau ranting-ranting serut ini cukup lumayan pesat, karena itu tadi kita sering melakukan pemupukan, entah yang memakai kandungan asam amino seperti video yang kemarin, entah dari pupuk NPK mutiaranya ini sudah saya lakukan, atau dari pupuk kotoran kambingnya, dan hasilnya ini sangat-sangat subur sekali teman-teman. Jadi banyak cabang-cabang baru yang keluar ya. Dan ini harus kita lakukan perawatan, karena ketika kita tidak melakukan perawatan seperti ini, maaf. Nah, ini tunas-tunas baru teman-teman di bawah. Dan biasanya tunas-tunas baru atau cabang-cabang baru yang keluar itu pertumbuhannya lebih cepat ya, dan mengalahkan cabang-cabang yang sudah kita wiring. Jadi tetap kita harus buang cabang-cabang ini, dan kita fokus ke beberapa cabang yang sudah kita wiring atau kita pakai ya. Jadi ketika kita los ini, tetap perawatan harus kita kontrol, dan pupuknya juga harus seimbang agar pertumbuhan baik ya, pertumbuhannya cepat. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan melakukan perawatan ya, membuang beberapa batang atau cabang yang keluar, cabang-cabang baru selain daripada cabang yang kita wiring dahulu. Untuk proses perawatan kali ini saya dibantu oleh teman saya ya, Bang Ajis. Dia ini ya pembonsai juga, tapi ketika kita melakukan perburuan dia lebih cenderung suka ke pengakaran teman-teman, entah akar serut, entah akar waru dan lain sebagainya. Nah ini dia orangnya nih, yang suka bermain akar ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini teman-teman ya, proses rutin yang kita lakukan ketika melakukan perawatan ya. Dan perlu dicatat juga oleh teman-teman ya, ini sengaja si ranting ini tidak saya potong ya, ada beberapa ranting yang masih saya los. Intinya untuk agar si ranting ini seimbang nanti ya dengan cabang ini,
Karena ketika kita langsung potong di sini, nanti proses pembesaran daripada ranting ini akan terhambat ya, seperti ini. Ini karena belum seimbang dengan cabang ini, jadi belum kita potongnya. Untuk nanti kita potong ketika sudah lumayan besar seperti yang ini, baru kita potong untuk pengarahan ranting yang selanjutnya. Nah, oke teman-teman, ini video perawatan tentang bonsai serut ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang mempunyai kritik atau saran, silahkan bisa ketik di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang lebih baik ke depannya. Buat teman-teman yang baru gabung juga, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasi agar mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari kami. Oke, teman-teman, terima kasih udah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.